di sana itu kan ada 3 tembakan. Ada beberapa 3 peluru. Ada 3 selongsong. Ada yang buatan Jerman, ada yang buatan Austria, ada jagi, satu lagi itu buatan negara tetangga Ukraina itu loh. Nah, jadi apa namanya, berdasarkan selongsong peluru dan apa namanya jenis-jenis senjata inilah kita dapat informasi bahwa pelakunya 3. Tetapi benar apa tidak itu nanti hakim yang akan menilai. Yang jelas Barada atau terdakwa Barada Richard Eliezer membatalkan semua yang diterangkan oleh saksi, maksudnya saya, dibenarkan.